Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini masih bisa bersua dan berjumpa dengan channel kesayangan kita ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Dan Al-Fakir masih tetap akan melanjutkan kajian yang ada di dalam kitab Qurratul Uyun di dalam masalah nikah secara syar'i, atau di sini sudah sampai pada babul jima, bab yang menerangkan tentang hubungan jima atau seksual atau berhubungan badan suami istri yang sah. Di sini pada video kali ini Al-Fakir akan menyampaikan tentang malam-malam yang paling afdal untuk melakukan hubungan al-mantap-mantap atau al-jima'ah. Lebih jelasnya mari kita simak kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Walailatul arubi wal isnaini yu'dhinu bil fadli bi ghairi mainin. Adapun malam Jumat dan malam Senin itu harus dijaga untuk melakukan jima atau mantap-mantap, karena itu adalah malam yang paling utama dengan tiada keragu-raguan. Fa akhbara rahimahullahu, Kiai Nazim di sini mengabarkan bahwasanya annahu yustahabbul jima, disunnatkan al-jima'u, apa jima, lailatal jum'ati, di malam Jumat. Kenapa? Fa innaha, karena sesungguhnya Lailatul Jumat itu afdalul layalil asbu'i, itu paling utamanya malam dalam satu minggu. Wa hiya, adapun Lailatul Jumat itu muradatun bilailil arubi, itu yang diinginkan dengan malam arub atau malam Jumat tahqiqan secara jelas. Li ahadit ta'wilaini, karena salah satu dua ta'wil fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam di dalam dawuhnya Nabi rahimallahu, Allah memberikan rahmat man terhadap orang ghassalah, yang mandi siapa man, waghtassalah, dan memandikan siapa man, bitashdidissin, dengan menggunakan tasdissin, manin ghassalah. Akhrajahu ashabus sunan, ashabus sunan mengeluarkan hadis ini. Qala as-Suyuti, berkata siapa Imam Suyuti, wa yu'ayyadahu hadisun, menguatkan terhadap perkataan as-Suyuti hadisun, apa hadis. Ayujizu ahadukum, salah satu kalian itu apakah lemah atau tidak mampu, ayujami'ah, untuk melakukan jima ahlahu, terhadap keluarganya, fi kulli yaumi jum'atin, di setiap malam Jumat atau di setiap hari Jumat. Fa inna lahu ajraini, karena sesungguhnya bagi salah satu kalian yang mengerjakan jima di hari atau malam Jumat itu ada ajraini, nah ini ada dua pahala. Yang pertama ajra waslihi, pahala mandinya, wa ajra wasli imra'atihi, dan pahala mandi istrinya. Akhrajahu al-Baihaqi, mengeluarkan terhadap hadis ini siapa Imam al-Baihaqi, fi syi'abil iman, min hadisi Abu Hurairah. Jadi kesimpulannya, disunatkan bagi suami istri untuk melakukan hubungan jima di malam Jumat, karena malam Jumat itu adalah malam yang paling afdal dari malam-malam yang lain. Dan juga ada dua pahala yang didapat bagi orang atau suami istri yang melakukan hubungan jima di malam Jumat. Pahala yang pertama adalah pahala mandi seorang suami, pahala yang kedua pahala mandinya istri dari suami itu. Paham ya? Jadi Al-Fakir sarankan dan anjurkan, mumpung sekarang ini malam Jumat atau hari Jumat, lakukanlah yang namanya al-jima'ah,
lakukanlah yang namanya al-mantab-mantab bagi suami istri yang sah. Jadi keterangan ini atau penjelasan ini hanya diperuntukkan bagi suami istri yang sah. Kalau tidak sah jangan dicoba. Paham ya? Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.